Baik, semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting pada siang hari ini, kami ucapkan selamat datang di grup Zoom SMA ITL Forkon Palembang. Baik, langsung saja kita mulai acara agenda kita, kegiatan kita juga pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat-Nya serta karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk dapat bertemu, bersilaturahmi dalam agenda kegiatan kita pada hari ini, Jumat 5 Februari 2021, yaitu pertemuan orang tua, murid, dan guru kelas 10 dan kelas 11. Oke, tidak lupa juga salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat serta kita sebagai pengikutnya yang insya Allah istiqomah di jalan Islam ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di dalam kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya juga kami ucapkan yang terhormat kepada Kepala SMA ITL Forkon Palembang yang telah hadir pada saat ini di tengah-tengah kita, yaitu Al-Ustadz Mahyudi, MPD. Terus ada juga Wakil Kepala Sekolah di bidang Kesiswaan, Ustadz David Sahri. Wakil Kepala Sekolah di bidang Keislaman, Bunda Emma Hesti Duta Negara, Sarjana Ekonomi. Wakil Bidang Kurikulum, Bunda Noralisma, SPD. Dan tidak lupa juga Ustaz dan Bunda, para wali kelas dan juga para pendamping kelas 10 dan juga kelas 11. Dan tidak lupa juga kami banggakan dan kami hormati para bapak dan ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang telah meluangkan waktunya. Serta di sini juga ada ketua PUMG kelas 10 ya, yang telah hadir, Bapak Dr. Ari Rinazi, SPOG. Alhamdulillah. Selamat siang Bapak. Oke, ada Bapak Ari ya. Ini adalah Bapak Ari, ini ketua POMG kelas 10 yang pada semester kemarin telah diresmikan mengenai pembentukan dari POMG sendiri. Terus selanjutnya juga ada ketua POMG kelas 11, yaitu selamat siang Bapak Ulil Fahri, Sarjana Ekonomi CFRA, yang telah juga berkenan hadir dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, selanjutnya yaitu adapun susunan kegiatan kita yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah, yang ketiga kata sambutan kepala sekolah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Mahyudi MPD. Terus nanti ada juga paparan persiapan pembelajaran tatap muka terbatas PTMT yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz David, Bunda Nora, dan juga Bunda Emma serta Ustadz Arwan nantinya, tidak lupa. Dan selanjutnya yang bagian akhir adalah yang kelima, itu adalah tanya jawab dan dilanjutkan dengan penutup. Baiklah, untuk melancarkan acara kita pada siang hari ini, marilah kita buka kegiatan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah, mohon maaf, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Selanjutnya pembacaan tilawah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Fernando Esos. Kepada Ustaz Fernando kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي أذان في الصحف الأولى صحف إبراهيم Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Fernando Esos yang telah membacakan tilawahnya pada siang hari ini. Semoga bagi kita yang membaca dan bagi kita yang juga mendengar mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang insyaallah langsung akan disampaikan dari kepala sekolah SMA IT Al-Furqan kepada Ustaz Mahyudi MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ketua PWMG, baik itu kelas 10, beserta pengurus, yang kami hormati juga Ketua PWMG di kelas 11, beserta pengurus, serta Bapak dan Ibu wali murid di kelas 10 dan di kelas 11. Dan tak lupa yang kami muliakan, yang kami banggakan, para guru, Ustadz dan Bunda, Sivitas SMA IT Al-Furqan Palembang, dan tentunya barangkali ada anak-anak kami semua yang mungkin mengikuti kegiatan pertemuan PWMG pada hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada kesempatan ini masih Allah pertemukan. Dan tentunya salawat berbingkaikan salam tak lupa kita curahkan kepada uswah kita, teladan kita, junjungan kita, Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, pengikut, keluarga hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kami SMA IT Al-Furqan mengadakan webinar pertemuan silaturahim antara kami pihak sekolah dengan Bapak dan Ibu selaku orang tua dari siswa kami. Adapun tujuannya pada hari ini adalah untuk mensosialisasikan beberapa hal.
Yang pertama adalah bagaimana sistem pembelajaran tatap muka terbatas atau yang sering umum disingkat dengan PTMT. Kemudian kami juga akan memberikan evaluasi-evaluasi mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada kurang lebih hampir mau mendekati 1 tahun. Kemudian Bapak dan Ibu juga kami ingin menginformasikan beberapa program-program kami ke depan. Sekaligus kami menginformasikan kepada Bapak dan Ibu keputusan dari Dinas Provinsi. Karena kemarin kami sudah melayangkan surat dan kami juga sudah mengkomunikasikan bertemu langsung kepala sekolah swasta sekota Palembang bersama Pak Kadis Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Riza Falepi, yang kemarin alhamdulillah kami bertemu di salah satu sekolah, bersilaturahim, bertukar pikiran, berdiskusi dari jam 8 sampai pukul 11. Jadi memang benar-benar panjang, khusus Pak Kadis Provinsi membahas mengenai permasalahan-permasalahan pembelajaran di masa pandemi. Dan kami sudah menyuarakan semua apa yang menjadi kendala-kendala Bapak dan Ibu kepada wali murid. Kendala-kendala Bapak dan Ibu dan anak-anak kepada Pak Kadis Provinsi Sumatera Selatan. Dan Bapak dan Ibu, sebelum nanti kepada apa yang akan saya sampaikan, barangkali saya akan memberikan sedikit gambaran-gambaran persiapan-persiapan kami dalam menyongsong. Sebenarnya kami sangat amat rindu Bapak dan Ibu. Kami sangat ingin bertemu anak-anak murid kami. Saking rindunya kami terkadang sering melaksanakan beberapa kali anak-anak murid kami untuk selalu kami berikan nasihat-nasihat, untuk senantiasa kami berikan petua, kemudian kami memberikan arahan-arahan kepada mereka. Dan Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini barangkali langsung saja di slot pertemuan pengurusan PUMG SMA IT Al-Furqan Palembang pada 5 Februari ini, kami selama pembelajaran ini Bapak dan Ibu melaksanakan metode-metode pembelajaran yang memang kami buat secara kontekstual. Artinya memang kami upayakan walaupun berbentuk kotak-kotak melihat laptop yang di dalamnya ada kotak-kotak banyak sekali roomnya, kami berusaha agar pembelajaran ini bisa seperti pembelajaran di mana pembelajaran itu diterapkan di dalam kelas. Kemudian kami melaksanakan tetap pembinaan prestasi siswa dan alhamdulillah berdasarkan laporan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan beserta Koordinator Ustadz David Syahri SPD dan Ustadz Andriadi SPD melaporkan bahwa alhamdulillah Ustadz dan Bunda, anak-anakku dan juga Bapak dan Ibu, ternyata anak-anak kita sanggup tetap berprestasi walaupun itu di masa pandemi. Sekaligus prestasi ini kami catat Bapak dan Ibu, walaupun eksternal maupun internal, kami catat sebagai persiapan anak-anak kita mengasuh perguruan tinggi negeri. Sebagaimana kita ketahui bahwa mau masuk perguruan tinggi negeri, baik itu jalur undangan maupun non-undangan, menggunakan portofolio prestasi. Maka SMA IT Al-Furqan sudah membuat program-program itu yang kami sebut dengan siswa berprestasi atau SISBER yang sudah dirancang, didesain oleh tim kesiswaan yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kami juga menerapkan aplikasi pembelajaran secara langsung seperti pembelajaran bahasa Arab, Arabic Speak, yang selalu kami laksanakan. Kalau kemarin kami laksanakan secara klasikal, secara banyak siswa hanya mau, sekarang kami buat secara per kelas biar anak-anak berani berbicara berbahasa Arab. Jangan sampai mereka tahu teori pembelajaran yang sudah diterapkan oleh Ustaz Atta, Ustaz Riki Tripinda. Maka kami buatlah pembelajaran itu berbahasa Arab di pagi hari agar ada pembiasaan kepada anak-anak kita. Kemudian Bapak dan Ibu, kami juga menerapkan fun and active learning di mana anak-anak nanti akan mengikuti kegiatan One Day with Professor. Kami akan menampilkan karya tulis siswa-siswi SMA IT Al-Furqan yang insya Allah akan dilaksanakan pada 5 Maret. Variasi-variasi pembelajaran secara kontekstual seperti ini adalah bertujuan untuk memberikan relaksasi pembelajaran kepada siswa kami. Karena kami takut akan terjadinya lost learning, kehilangan pembelajaran. Di mana masa generasi ini, inilah angkatan-angkatan corona. Di mana anak-anak belajar dengan sistem baru. Bapak dan Ibu harus ketahui bahwa sistem pembelajaran seperti ini akan diterapkan 30 tahun yang akan datang. Tetapi masa depan hadir lebih cepat. Sehingga pada tahun ini
kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus menerapkan pembelajaran yang memang harus kita sesuaikan dengan masa pandemi ini. Di samping kami sangat melindungi putra-putri Bapak dan Ibu, ya ini ananda kita jangan sampai terpapar virus corona, COVID-19. Baik itu terpapar dia ketika menuju sekolah ataupun nanti dia berkumpul di sekolah. Karena nyawa lebih utama, kesehatan, keselamatan anak-anak kita lebih utama. Karena kami sangat menyayangi anak-anak ini, jangan sampai mereka menjadi korban keganasan virus COVID-19. Kemudian Bapak dan Ibu, ini kami juga sampaikan metode pembelajaran di mana kami melaksanakan MOS secara daring, di mana secara live masa orientasi siswa kami laksanakan secara live langsung. Untuk apa tujuannya? Biar anak-anak merasakan bagaimana kondisi ruangannya, walaupun mereka hanya melihat secara virtual, hanya sitting and wonder yang mereka bisa lihat. Kemudian Bapak dan Ibu juga kami laksanakan pidato bahasa Inggris di pagi hari, sama seperti kemarin pidato bahasa Arab itu di hari Jumat, sedangkan hari Kamis anak-anak senam secara online untuk menjaga kebugaran mereka, kemudian bahasa Inggris di hari Selasa, kemudian di hari Senin itu ada kegiatan apel yang kami laksanakan walaupun tidak continue, kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan sholat duha, mungkin kami juga ingatkan anak-anak. Kemudian pembelajaran tahfiz, ya. Mohon dibuka jadwal pembelajaran sekolah SMA Al-Furqan di Excel. Ya. Ini Bapak dan Ibu, pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Ya. Di situ sudah di-share screen. Ya. Di situ Bapak dan Ibu bisa lihat kami melaksanakan tahsin dan tahfiz kurang lebih 7 Tujuannya apa? Agar tetap target-target kurikulum di keislaman tetap kita laksanakan. Kemudian Bapak dan Ibu, baru kami lanjutkan dengan pembelajaran-pembelajaran. Memang khusus di tahsin dan tahfiz kita utamakan agar anak-anak memang ketercapaian kurikulum yang ada di dalamnya. Kemudian ada juga di hari-hari yang lain ada sholat duha, pidato bahasa Inggris seperti yang sudah saya sampaikan. Ada pembacaan al-maksurat dan doa bersama. Langsung juga kami laksanakan senam pagi. Ini kegiatan-kegiatan kami utamakan agar pembelajaran ini secara kontekstual bisa dirasakan secara langsung walaupun mereka melihat secara virtual. Ini beberapa. Silakan ke slide lagi. Ini yang sudah dilaksanakan oleh SMA IT Al-Furqan Palembang agar anak-anak memang benar-benar bisa merasakan pembelajaran secara langsung. Kemudian Bapak dan Ibu, kami lanjutkan lagi. Next. Ya. Media pembelajaran medium yang kami gunakan agar anak-anak memang bisa kita buat menggunakan manajemen learning yang secara daring, secara online, mulai dari pembelajaran kita menggunakan aplikasi Zoom. Jadi kita utamakan tatap muka, bukan ngasih tugas. Jadi anak-anak benar-benar kita ajak, kita arahkan untuk bertatap muka walaupun dengan menggunakan medium Zoom. Jadi kami benar-benar ingin anak-anak melihat, mengetahui secara langsung. Kemudian Bapak dan Ibu juga kita menggunakan Google Classroom sebagai induk semua aktivitas siswa untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan pembelajaran, kelas-kelas virtual Google Classroom kami siapkan. Sehingga semua bisa terekam. Dan Bapak dan Ibu kami juga sudah luncurkan aplikasi dan semua itu aplikasi sudah terkoneksi dengan semua ini. Bapak dan Ibu bisa lihat channel YouTube SMA Al-Furqan, semua kegiatan pembelajaran kami tuangkan ke sana. Agar anak-anak kami bisa melihat dan mengulang-ulang kembali pembelajaran sudah kami berikan. Kemudian kami juga share PPT kepada mereka. Dan kami juga melaksanakan pembelajaran secara langsung di kelas dengan menggunakan kamera yang sudah kami persiapkan. Kemudian Bapak dan Ibu, kami juga siapkan kepada mereka agar mendapatkan bimbingan tahfiz. Bahkan Bapak dan Ibu, jam yang tadi saya sebutkan, itu terlalu sedikit buat anak-anak. Sehingga banyak dari siswa kami melaksanakan tahfiz mandiri. Mereka mengirimkan video-video mereka kepada guru-guru mereka. Tujuannya apa? Agar mereka benar-benar bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran. Anak-anak berakhlakul karimah. Dan nanti akan insya Allah di-share juga oleh para wakil saya. Kemudian lanjut. Selama pandemi, lewat aja itu bunda, kita alhamdulillah ada 68 prestasi yang siswa peroleh dan semua rata-rata di tingkat nasional.
dan didominasi oleh karya tulis ilmiah remaja dan olimpiade. Semua itu tak lepas dari dorongan dukungan Bapak dan Ibu kepada kami SMA IT Al-Furqan, sehingga anak-anak kita bisa berhasil dan sukses untuk mendapatkan prestasi yang tujuannya nanti untuk mereka mendaftar di universitas. Kemudian Bapak dan Ibu, ada evaluasi kami selama pembelajaran, yaitu kejenuhan siswa belajar melalui metode daring. Kami pahami teknologi tidak akan pernah mungkin bisa menggantikan kasih sayang, sentuhan oleh para guru SMA IT Al-Furqan, oleh para guru di Indonesia. Kenapa demikian? Karena memang secanggih apapun teknologi, peran guru tidak mungkin bisa digantikan oleh teknologi tersebut untuk memberikan didikan. Tapi kalau untuk memberikan pengajaran, untuk memberikan informasi, untuk memberikan pengetahuan, barangkali bisa. Tetapi untuk mendidik akhlak, agar mereka menjadi anak yang berakhlakul karimah, maka peran seorang guru yang istilahnya dengan digugu dan ditiru, itu yang akan banyak memberikan manfaat syafaat kepada siswa kita. Kemudian Bapak dan Ibu, tidak kepahaman siswa mengenai materi pembelajaran, khususnya mapel eksak seperti matematika, fisika, dan kimia. Maka dari itu Bapak dan Ibu, SMA IT Al-Furqan untuk kelas 11, karena kami paham kelas 11 ini akan melanjutkan ke jenjang di level kelas 12, kami mempersiapkan mereka dengan sistem UTBK, SBNPTN, untuk menyiapkan mereka masuk perguruan tinggi negeri. Kami laksanakan bimbel di semester ini. Kemudian yang ketiga, kesulitan orang tua dalam memantau siswa saat belajar di rumah dikarenakan bekerja. Kami paham sekali Bapak dan Ibu tidak bisa mengawasi anak-anak secara 24 jam, secara 4 jam ketika pembelajaran. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu harus bekerja mencari nafkah, harus mengurus anak anggota keluarga yang lain, sehingga untuk memantau anak-anak murid sehingga mengalami kesulitan. Kemudian siswa banyak tidak menyelesaikan tugas, padahal meskipun tugas yang diberikan dijeda, setiap pembelajaran KD itu harus tuntas. Kami sangat meminimalisir tugas, kalau bisa tugas itu selesai ketika pembelajaran, jangan dilanjutkan lagi menjadi pekerjaan rumah. Namun jika materinya cukup banyak seperti eksak tadi, kami terpaksa melakukannya. Kenapa? Karena agar anak-anak bisa memahami dulu ilmu pengetahuannya, baru kami akan berikan tugas. Dan itu kami atur sedemikian rupa agar anak-anak tidak stres. Kemudian kesulitan sinyal khususnya siswa dari daerah. Kami paham siswa kami itu tidak hanya dari kota Palembang. Bahkan ada siswa kami yang mengaku dia live dari Dubai. Selama pandemi ini dia terkurung di Dubai sana, tidak bisa kembali ke Indonesia karena orang tuanya bekerja di sana. Sehingga kadang dia harus menyesuaikan waktu pembelajaran dengan waktu yang ada di Indonesia. Bakar yang ada di daerah seperti Bapak Toman, laporan kemarin itu dari Sungai Lilin, ada juga laporan dari Bengkulu, ada juga laporan dari Betung, ada juga laporan dari beberapa daerah. Mereka merasa kesulitan sinyal karena padamnya lampu berarti padamnya juga pembelajaran pada waktu itu. Kemudian Bapak dan Ibu, ingin kami sampaikan juga pada kesempatan ini adalah keaktifan siswa di kelas virtual, bahkan didapati banyak yang mematikan video dan suara, Bapak dan Ibu. Mereka mematikan video, mematikan suara, sehingga kami tidak tahu apa yang mereka laksanakan. Ketika kami nasihati, kami ingatkan untuk membuka video, mereka tidak merespon. Dan kami selaku guru tentunya memiliki cara dan tips dan trik agar mereka bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Kemudian Bapak dan Ibu, ada beberapa siswa yang kesulitan belajar melalui daring, mengajukan untuk belajar langsung ke sekolah selama semester 1. Semester kedua juga. Jadi ada beberapa siswa yang minta izin, Ustadz, kami tidak paham, bolehkah kami datang? Kami mempersilakan Bapak dan Ibu, tetapi kami menyampaikan bahwa tidak boleh menggunakan seragam sekolah dikarenakan dari dinas provinsi tidak memperkenankan kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka pada semester 1 kemarin. Kemudian Bapak dan Ibu, harapan orang tua siswa agar putra dan putrinya bisa belajar tatap muka. Dan ini kami sangat memahami. Bahkan kemarin sudah menyampaikan Ustadz berikan beberapa pembatas-pembatas. Kami sudah siapkan, nanti dipaparkan oleh Wakil Kesiswaan. Seperti apa kesiapan kami? Dari mulai hand sanitizer, dari mulai screening kami di depan, kepada dokter kami, Dokter Niki memberikan pengecekan bagaimana kondisi anak-anak. Oleh Bunda Puput selaku perawat sekolah juga memberikan treatment kepada siswa, memberikan pengecekan kepada siswa.
Lanjut lagi persiapan siswa kelas 12 yang tidak lama lagi, kurang lebih 3 bulan lagi, dan ini sangat membuat kami sedih. Kenapa? Karena kami tidak bisa memberikan pembelajaran yang lebih mendalam lagi. Walaupun kami sudah semaksimal mungkin, tapi tidak bisa memberikan pembelajaran mendalam dikarenakan waktu yang biasa kita pembelajaran full day menjadi half day. Jadi hanya setengah hari. Tidak bisa sampai kita full sampai jam 3:30. Selanjutnya, persiapan SMA IT Al-Furqan menetapkan masuk 11 Januari kemarin, Bapak dan Ibu. Sudah banyak anak-anak, bahkan ada yang melapor kepada saya, Ustaz, saya sudah di Palembang, Ustaz. Saya sudah siap untuk belajar, untuk bertemu teman-teman, Ustaz. Tetapi apa daya, Bapak dan Ibu? Kami juga selaku pihak sekolah tidak bisa membuka sekolah. Walaupun Pak Nadiem Makarim sudah menyampaikan kepada kepala dinas seluruh Indonesia agar terjadi pembelajaran tatap muka dengan siswa yang sangat amat terbatas, sangat minim. Tetapi kepala daerah, dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Dehru, menyampaikan belum sampai batas di mana seluruh vaksin itu diberikan kepada seluruh orang yang berjumlah 1 juta. Barangkali kami guru termasuk yang akan diberikan vaksin. Ya. Karena tadi kemarin ada juga berita bahwa Ibu Wako Kota Palembang mentargetkan 4.000 guru Kota Palembang akan diberikan vaksin. Ya, kalau memang itu menjadi syarat dan kami harus melakukannya, insya Allah kami akan melaksanakannya demi anak-anak kita. Kemudian Bapak dan Ibu, adalah kami sudah mempersiapkan SOP. Alhamdulillah kemarin kami sudah bertemu dengan kepengurusan yang diketuai oleh Pak Ulil selaku Ketua POMG kelas 11, kemudian Dr. Ari selaku POMG kelas 10 berserta pengurus lainnya, alhamdulillah mayoritas datang kemarin dan sudah menandatangani SOP dan kami paparkan, Bapak dan Ibu. Banyak permasalahan-permasalahan. Bahkan ada pertanyaan bagaimana dengan yang di asrama. Bapak dan Ibu, khusus untuk asrama memang momentumnya bukan pada waktu ini. Karena nanti momentumnya nanti pada waktu asrama akan memaparkan. Kemudian Bapak dan Ibu melakukan serangkaian koordinasi dan komunikasi guru Al-Furqan Yayasan dan Dinas Sumsel. Kemudian Pak, laksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, pembelajaran tatap muka terbatas. Bisa dilihat Bapak dan Ibu di surat itu bahwa Dinas Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini diwakilkan atas nama Kepala Dinas Bapak Mahendra Musai SHMSI menyampaikan bahwa menindaklanjuti surat Kepala SMA IT Al-Furqan Palembang tanggal 27 Januari 2021 perihal izin pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi. Dengan ini disampaikan bahwa memperdomani surat edaran Gubernur Sumatera Selatan dan tentang kegiatan pembelajaran tatap muka semester tahun ajaran 2021 di Provinsi Sumatera Selatan serta mengingat pada saat ini wilayah Kota Palembang masih terjadi peningkatan penularan COVID-19. Sampai detik ini masih dalam batas termasuk zona merah. Maka untuk sementara ini Dinas Pendidikan Sumatera Selatan belum memberikan izin dan terkait permohonan tersebut sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Itulah balasan yang didapat dari Dinas Provinsi. Kalau kami melaksanakan pembelajaran secara kucing-kucingan, secara diam-diam, banyak hal yang akan terimbas kepada sekolah. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu, sekolah kita tidak akan diberikan izin operasional. Akreditasi kita akan dicabut. Bahkan yang pernah terjadi di tahun kemarin, tahun 2019, ada salah satu sekolah yang melakukan MOS dan menyebabkan 3 siswanya tewas, sekolah tersebut didispen, tidak boleh menerima 3 angkatan sekaligus. Sehingga itu akan menghukum berat bagi sekolah. Dan akan dikemanakan siswa-siswa kita yang sudah menjadi siswa SMA IT Al-Furqan Palembang. Maka kami, Bapak dan Ibu, benar-benar tidak ingin itu terjadi, tidak mau mengorbankan banyak hal, karena apabila kena satu, akan kena semua. Jadi ini dapat berdampak sistemik kepada SMA IT Al-Furqan, kepada anak-anak kita yang sudah terdaftar sebagai siswa.
sembari menunggu kemarin Pak Kadis tanggal 29 di tepat di hari Jumat pada 29 Januari seperti saya sampaikan, kami melaksanakan tatap muka. Pak Kadis menyampaikan insya Allah lagi mengatur pembelajaran tatap muka untuk SMA, karena SMA terkategori sudah dewasa, sudah bisa memilah dan memilih. Nah, itu saya Bapak dan Ibu. Kemudian silakan PPT saya. Ya, Bapak dan Ibu, kami ingin sampaikan. Jadi insya Allah kami akan memberikan angket kepada Bapak dan Ibu, angket kaitannya dengan pembelajaran yang sudah kami berikan. Kemarin Bapak dan Ibu sudah memberikan angket mengenai persetujuan atau tidak setuju Ananda, kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kami dari pihak sekolah akan memberikan angket lain, yaitu angket untuk menilai bagaimana perkembangan, sejauh mana pembelajaran yang sudah diterapkan di SMA IT Al-Furqan, untuk agar kami bisa mendapatkan feedback, penilaian, evaluasi terhadap apa yang sudah kami laksanakan. Ini kemudian Bapak dan Ibu, kebijakan pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, itu menjadi dasar kami. Kemudian yayasan sudah mengumpulkan kepada kami agar mempersiapkan segala sesuatunya termasuk makanan yang sudah kami buat menjadi box agar anak-anak tidak perlu mengantri, anak-anak tinggal langsung mengambil. Kemudian kami juga sudah menyiapkan sistem kelas kami, nanti dijelaskan oleh kurikulum. Kemudian, sehingga keputusan tadi sudah disampaikan, kita tunda Bapak dan Ibu. Februari juga kita tidak boleh masuk, otomatis kita menunggu sampai Maret. Mudah-mudahan qadarullah yang Allah mentakdirkan. Ini pandemi Allah angkat, Allah hilangkan dari muka bumi. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian tatap muka terbatas standar protokol ketat kepada siswa kelas 12. Sudah kami share kemarin, sudah kami rapatkan bersama pengurus PWMG. Hari ini sengaja kami membentuk momentum karena kami belum mendapatkan surat dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam dinas provinsi. Baru kami dapatkan kemarin suratnya, sehingga baru hari ini baru bisa kami melaksanakan webinar atau pertemuan silaturahim kepada seluruh Bapak dan Ibu wali murid. Next. Bapak dan Ibu, barangkali itu beberapa hal terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan. Hari ini kami akan mensosialisasikan bagaimana sistem tatap muka dan bagaimana pengaturannya. Insya Allah, karena pandemi ini tidak tahu kapan selesainya, maka kami akan menyampaikan ini cepat atau lambat. Mau hari ini, besok, dan lusa akan kami sampaikan. Dan tentunya sudah Bapak Ibu ketahui bersama, sudah Bapak Ibu baca bersama. Mungkin ini akan kami akan kerucutkan kepada garis besar-garis besarnya saja yang insya Allah akan disampaikan oleh Wakil Kurikulum, Wakil Keislaman, dan Wakil Kesiswaan. Barangkali itu saja Bapak dan Ibu, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan apabila ada pertanyaan Bapak dan Ibu, karena webinar kita ini adalah webinar yang menampung 1,000 orang, otomatis Bapak dan Ibu tidak terpantau di dalam kamera kami ketika mengangkat tangan. Untuk meminimalisir agar semua bisa kami akomodir pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukan Bapak dan Ibu bisa melakukan chat di bawah agar itu bisa kami ketahui. Ya, jika kami ketahui apakah ada pertanyaan dan masukan-masukan dari Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu, insya Allah, berhitung tahun ini, SMA IT Al-Furqan Palembang membuka jalur
untuk siswa SMA IT Al-Furqan bisa kuliah ke luar negeri, dalam hal ini Timur Tengah. Alhamdulillah kita dibantu oleh Ustaz Arwan, salah satu tim pengajar SMA IT Al-Furqan. Beliau nanti akan memaparkan bagaimana sistem dan caranya masuk perguruan tinggi di Timur Tengah. Khususnya tahun ini kami buka ke Al-Azhar Kairo Mesir, yang sudah kami data, sudah kami tes, sudah kami berikan pembinaan, dan masih proses perjalanan untuk mendapatkan pembelajaran di Al-Azhar Kairo. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan dan dapat saya sampaikan selaku Kepala Sekolah SMA IT Al-Furqan. Kurang lebih mohon maaf, dan apabila nanti ada pertanyaan seperti yang saya sampaikan bisa melalui chat dan langsung akan kami akomodir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, itulah tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA IT Al-Furqan, yaitu yang disampaikan oleh Al-Ustadz Mahyudi, MPD, mengenai program dan metode selama pembelajaran tatap muka di SMA IT Al-Furqan. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan acara dan kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu mengenai pemaparan pembelajaran tatap muka yang langsung pada hari ini dan sekarang juga akan disampaikan kepada oleh Ustadz David Sahri SPD. Kepada Ustadz, kami persilakan. Baik, terima kasih Ustadz Riki Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, menyambung apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah tadi. Untuk itu sekolah dengan rencananya kita masuk di awal Februari, di awal Januari 2021 kemarin, maka dari tim kesiswaan SMA IT Al-Furqan membuat protokol kesehatan di area pendidikan SMA IT Al-Furqan. Nah, dasar hukumnya yaitu surat keputusan berdasarkan SKB ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan serta Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa sekolah di bulan Januari atau semester genap itu adalah bisa masuk sekolah secara tatap muka. Jadi untuk itu kami membuat protokol-protokol kesehatan. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membuka sekolah itu kembali itu adalah yang pertama sekolah membentuk tim pembersih sekolah. Dan juga sekolah memiliki peninjau dan mengarah sumber daya yang ada untuk mengatasi ketersediaan air, infrastruktur, kebersihan, dan sanitasi. Lanjut. Dan ada pun beberapa protokol-protokol kesehatan yang kami buat, yaitu dan SOP-SOP yang kami buat. Ini kami sudah sebenarnya Bapak Ibu semua, SOP yang sudah kami buat ini sudah kami berikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi kami tinggal mengulangi kembali, yaitu SOP yang sudah kami buat yang pertama adalah SOP guru dan karyawan, di mana mengingat dan mengajak peserta didik untuk selalu mematuhi protokol kesehatan di lingkungan sekolah, baik sebelum maupun sesudah proses KBM. Apabila guru dan karyawan lainnya sakit, sebaiknya istirahat di rumah. Sampaikan kepada peserta didik bahwa tidak semua informasi dari setiap media sosial itu benar dan langsung dipercayai. Dan ajak juga peserta didik membuat poster atau menulis puisi atau tentang esai tentang cara melindungi diri dan orang lain. Berikut juga ada SOP dari peserta didik, diantaranya yaitu setiap peserta didik juga harus menerapkan perilaku sehat, bersih, sehat selama berada di lingkungan sekolah. Dan setiap peserta didik juga harus memberikan contoh atau perilaku bagi peserta didik yang lain dalam melindungi diri dan orang lain. Dilanjutkan dengan SOP yang berikutnya. Nah, kami juga membuat SOP bagi orang tua atau wali untuk memahami dan memilah informasi tentang COVID-19 dan mengenai gejala COVID-19 itu sendiri seperti batuk, demam,
napas pendek atau sesak napas di situ pada anaknya sendiri, dan juga bisa berkoordinasi dengan pihak sekolah terkait dengan COVID-19 ini. Kita juga karena anak-anak masuk ke sekolah tatap muka, kami juga membuat SOP tentang dapur sekolah kita yang menyediakan sarana cuci tangan, pakai sabun dengan air yang mengalir, dan membiasakan antri dalam pesanan dan memberi batasan berdiri untuk antri. Untuk itu juga ada SOP makan siang, di mana makan siang kita dikemas dalam bentuk bungkusan awalnya, tapi sembari berjalannya relaksasi kelas 12 kemarin, kita sudah menggunakan box dan anak makannya di rumah. Adapun juknis SOP yang lain, selama di jalan menuju sekolah, siswa memastikan alat yang perlu dibawa, yaitu seperti masker, SNI ya. Jika naik kendaraan pribadi, pastikan standar keselamatan, kesehatan yang dipakai, seperti masker dan helm. Sebelum masuk kelas juga, kita menginstruksikan kepada warga sekolah melakukan cuci tangan, menggunakan air dan sabun, atau mencuci tangan berbasis alkohol atau menggunakan hand sanitizer. SOP di kelas juga sudah kami buatkan sedemikian rupa. Dilanjutkan dengan SOP yang lain, seperti SOP di toilet, SOP meninggalkan sekolah, SOP saat di kendaraan umum. Nah, ini SOP-SOP ini yang sudah kami buat sedemikian rupa sehingga untuk meminimalisir terjangkitnya COVID-19 di sekolah kita. Nah, setelah kami membuatkan SOP-SOP ini, kami juga memberikan sarana yang disiapkan oleh sekolah. Ini mohon maaf. Untuk melaksanakan relaksasi tatap muka itu, kami memberikan yang perlu diperhatikan saat relaksasi tatap muka, khususnya kemarin ini yang sudah berjalan di kelas 12, yaitu untuk ahwat wajib menggunakan pakaian gamis atau yang syar'i. Artinya anak-anak yang masuk relaksasi tatap muka itu tidak menggunakan pakaian sekolah, jadi menggunakan pakaian yang syar'i, menggunakan jilbab peta berukuran minimal lah 120 cm, menggunakan dalaman jilbab sampai menutupi rambut bagian depan, dan sampai ke menggunakan masker atau hand sanitizer dan juga face shield. Begitu juga yang ikhwan, kami juga mewajibkan menggunakan pakaian koko atau pakaian muslim, mempersiapkan rambutnya biar rapi, sama seperti yang ahwat juga, sampai menggunakan masker, hand sanitizer, dan juga menggunakan face shield. Nah, kami juga mengatur alur masuk relaksasi tatap muka ini, Bapak-Ibu semua. Jadi, kami bagi menjadi 3 pos, yaitu pos yang pertama, Ananda masuk dari gedung atau dari apa pintu pagar SMA IT Al-Furqan. Itu kita sudah melakukan siswa di tes tubuh, suhu tubuhnya, cuci tangan, dan scanning. Itu langsung ditangani oleh Bunda Puput selaku perawat dari UKS SMA IT Al-Furqan Palembang. Nah, setelah itu ke pos kedua di aula, anak dilakukan untuk mengisikan kuesioner. Kuesioner itu berisi tentang bagaimana cara kehidupan dari Ananda sendiri selama ada di rumah, apakah menuju atau maksudnya tuh kami mau melihat bagaimana cara hidupnya, misalnya cuci tangan dan lain sebagainya untuk mengisi angket yang ada. Selanjutnya di pos 3, ketemu dengan wali kelas, dengan masuk kelas, yang dilakukan adalah mengikuti sosialisasi tentang new normal, relaksasi tatap muka terbatas. Artinya, kami memberikan edukasi kepada anak-anak, Bapak-Ibu semua, untuk bisa mengetahui bagaimana untuk new normal ini untuk belajar tatap muka. Dan juga ada catatan untuk setiap siswa yang mematuhi semua peraturan relaksasi, wajib ya, dan juga siswa yang membawa kendaraan sendiri itu wajib melaporkan ke wali siswanya untuk
menyimpankan kunci kendaraannya ke wali kelasnya masing-masing. Sudah turun. Iya, kalau yang mau bertanya Bapak Ibu semua silakan di chat di Zoom kita. Oh ya, kepada Bapak Ahmad Faudi ya, assalamualaikum Ustaz. Saya wali dari Farhan ingin bertanya buat yang asrama gimana Ustaz? Oke, kami akan jawab Bapak Ibu semua ya. Kemarin kami sudah mendapatkan info dari asrama, memang ada beberapa anak kita yang terkendala sinyal dan maksudnya untuk mengikuti pembelajaran itu cukup sulit untuk di daerahnya. Nah, maka kami kemarin sudah berkoordinasi dengan tim asrama bahwa Ananda yang di luar kota itu bisa mengikuti pembelajaran secara relaksasi tatap muka dan bisa menginap di asrama dengan ada beberapa ketentuan. Nah, jadi sudah bisa Bapak Ibu. Jadi nanti kalau yang misalkan ada yang ingin relaksasi tatap muka ke sekolah dan nginapnya di asrama, nanti bisa langsung japri melalui wali kelasnya masing-masing. Nanti ada hal-hal yang ingin yang disampaikan secara pribadi seperti itu, Bapak Ibu. Baik, ada juga sarana dan prasarana yang kami siapkan untuk relaksasi tatap muka ini, Bapak Ibu semua. Oke, di awal, Bu. Nah, sama seperti hal tadi, kami sudah menyiapkan alat pendeteksi suhu tubuh. Jadi ini kami sendiri yang mempraktekkan. Nanti ada di belakangnya ada siswa yang sudah kami dokumentasikan, yaitu kelas siswa kelas 12 yang sudah masuk. Nah, seperti ini. Ananda ini berada di pos 1 melakukan cuci tangan. Dilanjutkan tetap di pos 1 melaksanakan tes untuk suhu tubuh dan diadakan scanning oleh Bunda Puput sendiri dengan ditanya dan juga selanjutnya langsung masuk ke pos 2 untuk mengisi kuesioner yang ada. Nah, kami lihat Bapak Ibu semua, kami memberi jarak bagi Ananda yang mengisi kuesioner tersebut dengan ya boleh dikatakan lebih dari 1,5 meter. Dilanjutkan anak masuk mau masuk ke kelas, masih di pos 2, tetap dicek ininya suhu tubuhnya, dan dilanjutkan ke kelas. Nah, kepada Bapak-Ibu, kami lihat di sini kondisi sekolah kelas di kelas 12, kami sudah mempersiapkan untuk memberikan batasan-batasan di lantai, Bapak-Ibu bisa dilihat. Di situ kami sudah buat menggunakan line, ya, garis, di mana ananda-ananda semua di situ tidak boleh keluar dari garis yang sudah kita buat. Jadi sudah kita sesuaikan untuk meminimalisir dari COVID-19 ini. Ya, demikian yang kami bisa sampaikan untuk proses pembelajaran tatap muka ini nanti akan disampaikan kepada Bunda Nora. Kepada Bunda Nora kami persilakan. Iya. Oke, ada lagi yang bertanya untuk dari iya, Muhammad Naufal Atala. Oke. Okay. Assalamualaikum Ustaz, wali dari Muhammad Naufal Atala kelas 10 IPS entry. Izin bertanya, apa dibedakan antara siswa asrama dan full day saat di kelas? Untuk anak asrama dan full day itu tidak kita pisahkan, karena begini Bapak Ibu, kalau kita pisahkan antara full day dan boarding butuh banyak tempat. Kita menyiapkan butuh banyak tempat, sedangkan jam pembelajaran pada saat itu jadwal yang kita sudah buat itu adalah cukup satu tempat. Jadi nanti pembelajarannya kurang efektif karena satu guru akan mengajar di dua tempat. Seperti itu orang tua dari Naufal Atala. Bun, silakan, Bun. Ya. Tidak salah. Kasihan dia pelatih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya Bunda Nora di sini akan menjelaskan secara sekilas apa yang sudah kita buat Bapak Ibu ya, apa yang sudah kita buat, yang sudah kita rencanakan apabila kita akan menjalankan tatap muka terbatas di sekolah. Jadi ini dari awal sudah kita susun SOP-nya, skenario sudah kita susun dari awal. Jadi ada prinsip kebijakannya, alternatif model pembelajaran yang sudah kita susun apabila kita melaksanakan pembelajaran di masa pandemik ini. Kita ada project-based learning, ada daring method juga tetap kita berikan kepada anak-anak yang memang dari orang tuanya memang belum mengizinkan anaknya untuk tatap muka. Jadi daringnya ada, luringnya ada, juga home visit methodnya kita juga sudah ada. Jadi home visit methodnya itu sudah kita laksanakan ke beberapa siswa, kita sudah mendatangi siswa-siswa tersebut pada semester 1 kemarin. Oke, terus Bunda. Nah, jadi karena ini tadi apa namanya, karena pandemik ini, jadi kita memang menyusun mata pelajaran dengan integrated curriculum ya. Jadi memang kita integrasikan antara mata pelajaran satu metode dengan metode yang lain. Nah, ini ada metode in class, pembelajaran di kelas yang sudah kita susun. Jadi kita menyusunnya itu memang sudah berdasarkan persiapan-persiapan apabila waktu itu pas bulan Januari kita diperbolehkan untuk tatap muka. Seperti ini ada persiapannya, ada aktivitasnya, apa yang harus dilakukan, ada tindak lanjutnya. Terus Bun, lanjutkan. Nah, ini ada ketentuan umum pelaksanaannya bagaimana. Nah, ini jumlah kelas. Kita sudah memisah-misahkan jumlah kelas. Karena dari peraturan Mendikbud itu paling minimal satu kelas itu, paling maksimal adalah 18 siswa. Jadi sudah kita susun kelas 12 itu jumlahnya berapa, kita susun jadi 12, 14, 13. Kelas 11 juga kita breakout menjadi beberapa kelas di sana. Kelas 10 juga kita breakout menjadi beberapa kelas. Ini adalah bagaimana kita bisa memenuhi protokol kesehatan untuk pembelajaran tatap muka. Juga ketersediaan ruangan kita sudah kita buat lantai 3, lantai 2, lantai 1, sehingga semua ruangan dipakai apabila nanti proses tatap muka kita akan berlangsung. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini sistem pembelajarannya yang sudah kita susun. Jadi memang itu sistem kita kemarin yang awal, jadi skenario awal kita itu kalau kita masuk semua, itu memungkinkan dengan dibagi-bagi tadi. Dibagi-bagi sesuai dengan jumlah kelas yang memang memenuhi standar kesehatan. Tetapi berdasarkan kondisi yang telah terjadi saat ini, setelah kita pertimbangkan dan setelah kita melakukan proses relaksasi untuk kelas 12, jadi kelas 12 ini memang diundang Bapak Ibu karena juga untuk pengisian kelas 12 ini sudah di kelas ujung, jadi mereka memang harus banyak sekali mengisi data yang tidak mungkin diwakilkan untuk tanda tangan, yang tidak mungkin mereka mengerjakan sendiri di sana. Jadi mereka memang datang, saya pikir juga sekolah-sekolah lain begitu, untuk pengisian data untuk jalur undangan, jalur mereka UTWK dan sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi setelah kita pertimbangkan, memang yang akan kita laksanakan nanti ke depannya, apabila telah terbit surat dari gubernur, telah terbit surat izin dari dari dinas provinsi, ya. Jadi memang kita akan melakukan proses tatap muka, tapi terbatas. Jadi akan kita atur dengan kelas 10, itu bergantian. Kelas 10 misalnya, kelas 10 IPA Olim dahulu Senin, nanti yang lain tidak ada. Selasanya kelas 10 IPA Tahfi, seperti itu dibagi-bagi. Jadi jumlah anaknya memang satu ruangan bisa antara 5 sampai 10 dalam satu ruangan. Jadi memang benar-benar kita mengikuti protokol kesehatan. Karena memang anak kelas 10 sampai sekarang belum pernah bertemu tatap muka sama sekali dengan kawan-kawannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi inilah sistem kita yang akan insya Allah bila nanti sudah diputuskan bahwa kita akan boleh melaksanakan tatap muka, nanti akan kita buat jadwalnya kembali dan kita akan tetap meminta persetujuan dari orang tua kembali sesuai prosedur yang ditetapkan. Setelah itu nanti kita akan membagikan jadwal kepada Bapak Ibu semua untuk tatap muka terbatas anak-anaknya. Demikian dari saya. Ada pertanyaan? Oke. Nah,
Bun, apa saya bertanya apakah ada pelajaran tambahan buat yang asrama? Ada Bapak Ibu, asrama punya kurikulum tersendiri, asrama punya proses pembelajaran sendiri, dan memang itu adalah kafaannya asrama, kapasitasnya di asrama, nanti mereka sudah menyusun sendiri program asrama tersebut. Seperti itu, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke. Terima kasih, saya cukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Oke. Bu, apakah Ananda? Oke, dari orang tua Rania. Apakah Ananda yang tidak ikut tatap muka masih tetap daring? Tetap bisa, Ibu. Jadi kita mau tetap mempersiapkan dua. Di kelas itu kita ada dua, gurunya standby. Satunya juga laptopnya standby di Zoom. Jadi dua-duanya kita tetap bisa melaksanakan daring dan online secara bersamaan. Seperti itu. Oke. Okay. Langsung disambung Bunda Emma, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kami akan sedikit memaparkan dan melaporkan berhubungan dengan kurikulum keislaman dan program-program keislaman selama satu semester ini dan berjalan satu bulan ini. Silakan Bun. Jadi di masa pandemi ini ada beberapa yang bisa kami jalankan. Sebenarnya program keislaman kita banyak sekali ya Bapak Ibu. Cuman berhubung karena pandemi ini, jadi kita memiliki keterbatasan dan kendala. Dan next Bun. Ini adalah beberapa program keislaman yang sudah dapat berjalan, meskipun walau melalui Zoom meeting. Jadi yang pertama itu adalah Bina Pribadi Islam atau BPI, atau biasa kita lakukan adalah mentoring. Jadi ini dilakukan setiap hari Jumat, tadi pagi alhamdulillah berjalan seperti biasanya. Jadi setiap seminggu sekali itu kita di pembelajaran pertama di 7.30 sampai jam 8 kita mengadakan namanya BPI atau Bina Pribadi Islam yang dipaparkan oleh guru-guru yang ada di SMIT Al-Furqan, yang isinya di situ adalah untuk pembekalan ruqyah, ruhiyah, kemudian yang ditujukan untuk pembinaan akhlak. Kemudian yang kedua adalah program pengembangan diri. Tadi sudah dijelaskan oleh kepala sekolah di awal bahwa anak-anak itu walaupun kita tidak bertatap muka, tapi masih juga bisa mengadakan program pengembangan diri, yaitu melalui pidato bahasa Arab dan pidato bahasa Inggris. Pidato bahasa Arab itu dilakukan oleh setiap anak, itu memiliki jatah di setiap hari Seninnya. Kemudian yang ketiga itu adalah tahsin dan tahfiz. Ini tadi juga sudah dipaparkan oleh kepala sekolah bahwa setiap hari Bapak Ibu, jadi malah program tahsin dan tahfiz ini lebih banyak jamnya dibandingkan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Jadi setiap hari siswa itu ikut program ini, walaupun mungkin kelasnya adalah kelas reguler, bukan kelas tahfiz. Jadi di jam 8 sampai 8.45 semua siswa masuk ke dalam Zoom kelasnya masing-masing untuk menyetorkan hafalannya. Dan ini satu kelas itu dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan levelnya masing-masing. Jadi satu kelas itu sekitar 28 orang, dibagi menjadi 3 kelompok dan ada gurunya, pembimbingnya masing-masing. Kemudian Al-Qur'an D, jadi ini seharusnya memang dilakukan ketika tatap muka, tapi alhamdulillah kemarin sudah berjalan. Itu jadi sehari anak khusus bareng-bareng di kelasnya itu menghatamkan Al-Qur'an sesuai dengan targetnya masing-masing. Jadi untuk pembiasaan ibadah dalam tilawah dan membaca Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya adalah pekan murojaah. Ini karena kita itu memiliki keterbatasan kondisi dan waktu Bapak Ibu ya. Jadi kalau harusnya kita tatap muka, anak mungkin lebih banyak untuk menyetorkan hafalannya. Jadi kemarin karena ini kita itu pandemi, maka waktu 45 menit dalam seharinya itu sangat sedikit sekali. Makanya kita kemarin mengadain khusus satu minggu full, tidak belajar pelajaran akademik, tapi khusus untuk murojaah dan memperbaiki hafalannya. Kemudian zikir pagi, jadi kita juga melakukan pembiasaan-pembiasaan ibadah di zikir di pagi hari, yaitu dengan zikir itu dilaksanakan setiap hari Selasa dengan pembacaan almat surat di kelasnya masing-masing bersama wali kelas. Ini adalah jadi
tadi salah satunya adalah ada program Tahsin dan Tahfiz. Jadi saya akan melaporkan hasil capaian persentase dari anak-anak yang menyetorkan hafalannya di setiap level kelasnya. Ini adalah hasil yang di semester 1 kemarin, karena semester 2 ini baru berjalan 1 bulan. Ini dimulai dari kelas 10 IPS Entrepreneur. Jadi target kelas 10 itu kalau yang kelas reguler, bukan kelas Tahfiz, itu hanya 1 juz. Dan alhamdulillah sebenarnya harusnya mereka itu nanti sampai Al-Balad, tapi sudah ada beberapa dari siswa yang sudah melewati batasnya. Jadi di situ terlihat ya Bapak Ibu, yang warna hijau itu dari, maaf itu sebenarnya Anas bukan Al-Ikhlas, jadi Anas sampai Asyam, kemudian Al-Lail sampai Al-Insikok itu ada beberapa. Jadi persentasenya ada 4 siswa, ada 5 siswa, dan 11 siswa. Bahkan sampai sudah ada yang melebihi targetnya. Kalau sudah sampai Anaba artinya dia target 1 juznya itu mereka sudah selesai. Padahal mereka itu kalau di kelas 10 itu belum selesai semester 1-nya. Tapi mereka sudah ada yang melebihi targetnya. Itu di kelas 10 IPA Olimpiade itu alhamdulillah sudah 16 siswa yang sudah menyelesaikan hafalannya. Padahal mereka itu belum selesai satu semesternya. Jadi mereka bisa melebihi itu dengan melanjutkan hafalannya. Next. Ini adalah di kelas 10 IPA Tahfiz. Jadi kalau kelas Tahfiz itu 2 juz targetannya ya Bapak Ibu. Jadi di kelas hafalannya adalah juz 30 dan juz 29, dan alhamdulillah sudah ada beberapa yang sudah menyelesaikan targetannya, yaitu di sampai di Al-Muluk. Jadi ada 2 orang di kelas IPS Tahfiz dan 2 orang juga. Karena memang targetan untuk 2 juz itu belum selesai, karena kita semesternya belum selesai. Okay, next. Ini yang kelas 11. Jadi Ibu Bapak Ibu bisa dilihat karena mereka sudah dapat bekalnya di kelas 10. Jadi mereka ada yang sudah hafal kategorinya bukan surat lagi, tapi kategorinya adalah 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 sampai 7 juz. Dan itu sudah bisa dilihat Bapak Ibu ya. Kalau 4 sampai 7 di kelas Olimpiade itu ada sekitar 7 orang. Kemudian untuk yang 3 juz ada 5 orang. Kemudian 2 juznya itu 15 dan 1 juznya itu 1 orang. Kemudian dengan kelas 11 IPA Tahfiz juga seperti itu dan seterusnya. Mungkin itu aja Bapak Ibu, kami juga sedikit menyampaikan kendala. Jadi di pembelajaran Tahfiz ini banyak sekali siswa yang memang ada kendala-kendala dalam masuk Zoom-nya. Salah satunya adalah mungkin karena sinyal. Tapi kami juga mencarikan solusinya. Solusinya adalah mereka dengan menghafal dengan merekam video kemudian dikirimkan kepada guru pembimbingnya masing-masing. Kemudian juga kendalanya selain sinyal, karena ini di pagi hari ya Bapak Ibu, jadi kami mohon kerjasamanya. Terkadang anak itu kalau kami teleponi ya mungkin wali kelas yang tahu bagaimana perjuangan membangunkan atau meneleponi orang anak-anaknya, karena mungkin orang tuanya udah bekerja juga. Jadi kami mohon kerjasamanya untuk selalu mengingatkan anandanya untuk hadir tepat waktu di pagi hari. Kemudian juga kami minta tolong juga kerjasama dan bantuannya dari orang tua untuk pembiasaan amal yaumi, ibadah-ibadah hariannya, meskipun biasanya kalau di sekolah selalu diingatkan ketika sholat duha, kemudian tilawah, menghafal Al-Quran. Jadi karena kondisinya kita itu tidak bertemu secara langsung, jadi orang tua lah itulah yang menjadi kerjasamanya untuk kami, bantuan membantu kami untuk mengingatkan anandanya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian rahimahullah, yang masih alhamdulillah masih setia mengikuti Zoom SMIT Al-Furqan. Bapak Ibu sekalian, kami di sini akan menyampaikan cita-cita tinggi kami untuk anak-anak kami SMA IT Al-Furqan ini, di mana tanpa ada doa dan dukungan dari orang tua mustahil akan
terjadi dan akan tercapai. Maka dari itu kami ingin memaparkan, mempresentasikan program apa sih yang ada pada internasional program ini. Apakah ini hanya sekedar semacam studi banding ataukah memang perkuliahan? Oke, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ada program untuk melanjutkan anak-anak ke Timur Tengah. Ke Timur Tengah kita khususkan untuk tahun ini ke Al-Azhar Mesir. Kenapa kita menginginkan ke Al-Azhar Mesir? Karena di sana insya Allah mahasiswa-mahasiswa Indonesia banyak dan lebih aman, kondusif lagi ya. Dan yang kedua tentunya ekonomi di sana tidak terlalu tinggi dibandingkan negara-negara yang lain. Dan juga Universitas Al-Azhar ini adalah universitas tertua yang telah banyak melahirkan ulama-ulama berkelas dunia. Dan juga memiliki tenaga pengajar ilmu agama yang hebat, yang mumpuni, berkelas internasional, bahkan beberapa ulama-ulama istihadiyah kita yang sering kita pakai yaitu Yusuf Qurdawi, itu adalah orang-orang dari Al-Azhar Mesir. Next. Dan juga Universitas Al-Azhar ini dia membudaya ya, berdiri di atas semua bangunan. Maksudnya apa? Lulusan Al-Azhar tidak muslim menjadi ulama pemateri tentang keagamaan saja, tetapi boleh jadi dia menjadi seorang saudagar-saudagar muslim, bisnismen, ya, ataupun menjadi pengusaha, ya. Bahkan ada yang menjadi pengusaha peternak sapi unggul di daerah Bandung, alumni Al-Azhar Mesir. Bekal utama yang harus dimiliki untuk memasuki Al-Azhar, karena ke Al-Azhar itu ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya apa? Bahasa Arab dan juga hafalan Al-Quran. Kenapa bahasa Arab harus dimiliki oleh anak-anak? Karena kemampuan bahasa Arab itulah yang mampu membuat anak-anak bisa bersosialisasi baik dengan masyarakat maupun dengan pelajaran yang ada di sana. Bahasa sehari-hari di Mesir itu Amiyah. Kalau yang dipelajari oleh anak-anak adalah Pusa. Tetapi insya Allah anak-anak bisa. Karena kalau dia mentasrib, hampir-hampir kena dia tasribnya. Istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu ada grammarnya kan. Insya Allah kena gitu. Bisa. Yang kedua yaitu hafalan. Hafalan anak-anak harus memiliki hafalan minimal 3 juz. Karena syarat lulus S1 di sana itu harus 5 juz. Kenapa kita 3 juz? Kita bisa anak-anak untuk keluar karena memang dari program di sana. 2 juznya nanti insya Allah akan dilakukan secara bertahap. Karena anak-anak itu harus memiliki hafalan dalam 1 tahun masuk pertama itu 1 juz, setiap 1 semester dia 1 juz, 1 tahun 1 juz. Jadi pas dia memiliki 5 juz hafalan ketika selesai sana. Paling sedikit itu. Itu peraturan tahun 2018. Next. Oke. Bagaimana untuk masuk ke Universitas Al-Azhar? Apakah sama dengan universitas-universitas yang ada dalam negeri? Tidak. Kalau cara Selangor, Kedah, Malaysia, itu bisa melalui kayak kita sama ya, UTBK gitu kan. Tetapi kalau di sana beda. Harus memang memasuki jalur yang benar-benar yang telah digariskan oleh Al-Azhar sendiri. Yang pertama yaitu melalui Kementerian Agama. Kementerian Agama menyiapkan per tahun 100 calon mahasiswa Indonesia yang akan melanjutkan ke Mesir, Bapak Ibu sekalian. Tesnya dilakukan oleh beberapa universitas di Indonesia. Salah satunya di Palembang itu adalah Universitas Raden Patah Palembang. Biasanya itu dilakukan pada bulan Maret, April, atau Mei. Biasanya itu dilakukan.
Namun dari 34 provinsi merebutkan 100 itu tidak. Karena ya tadi titipan-titipan tadi Bapak Ibu sekalian harus kita memang kita pahami ya, memang seperti itu Indonesia kita republik ya. Oke, next. Yang kedua, kedutaan Mesir di Indonesia. Setiap tahun kedutaan Mesir di Jakarta itu selalu membuka peluang bagi para calon-calon mahasiswa Al-Azhar ya, mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan ke Al-Azhar. Namun ada syaratnya mutlak ini, yaitu harus hafal Al-Quran secara mungkin, secara fasih atau secara apa namanya itu ngelotot ya, istilahnya itu Al-Quran berjalan seperti itu. Sampai dia tahu halaman, posisi ayat, dan sebab turunnya. Itu kan. Namun Bapak Ibu sekalian ketahui, dari dua jalur itu, baik dari Kementerian Agama dan juga dari kedutaan itu untuk saat ini selama pandemi tidak ada dibuka. Ditutup ya, karena COVID-19 ini. Maka satu-satunya jalan adalah melalui pusiba. Apa itu pusiba, Ustaz? Next. Pusiba adalah pusat studi Islam dan bahasa. Berpusat di Jakarta ya. Namun asramanya itu ya ada perpindahan dia untuk 2019 kemarin dia di Bekasi, tetapi saya dapat info kemarin hari Senin bahwasanya tetap di Jakarta Selatan ya. Pusiba ini langsung di bawah Rektor Universitas Al-Azhar Mesir. Karena dibentuk kenapa pusiba ini? Karena saat itu Tuan Guru Bajang, mantan Gubernur NTB itu silaturahmi menghadap Rektor Universitas Al-Azhar. Berkaitan dengan apa? Terlalu banyaknya makan waktu mahasiswa Indonesia di Al-Azhar. Sampai 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Oleh apa? Oleh bahasa. Maka dari itu, solusi dari situ dibentuklah pusiba. Pusiba ini adalah sebuah organisasi Bapak Ibu, bukan bisnis. Ya, sebuah organisasi di mana organisasi ini menaungi bagi para calon-calon mahasiswa yang ingin melanjutkan ke Al-Azhar. Dan perlu ketahui ini sudah terdaftar di PBB, jadi aman Bapak Ibu sekalian. Tidak bakalan dipulangkan. Tapi kalau seandainya datang ke Mesir mau belajar dengan visa turis, jangan macam-macam, hati-hati. Pasti akan dipulangkan. Karena sekarang ini penertiban gitu ya. Terus juga berlisensi internasional. Ustaz, saya tidak mau ke Mesir. Mau ke mana? Mau ke Madinah, bisa. Ya, tetapi kalau yang ini yang kita urus saat ini adalah hanya ke Mesir dulu. Masuknya yaitu ke Mesir, kalau sudah lulus ini, maka ke Al-Azhar tanpa tes. Tidak melalui tes lagi. Next. Bagaimana sistem pendidikannya? Sistem pendidikannya harus boarding. Asrama. Ya. Pematerinya ada syekh-syekh dari Al-Azhar. Ada yang dari Indonesia. Tetapi dia hanya sekedar penterjemah saja ya. Terus materinya adalah bahasa Arab, dirosa Islamiyah itu banyak, ada fikih ya, ada tari Islam ya, ada juga terjemah banyak. Terus memiliki 7 level. Next. Jadi pusiba itu Bapak Ibu sekalian memiliki 7 level. Bagaimana itu Ustaz? Apakah 7 tahun? Tidak. Dia dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September dia. Jadi sekitar 7 bulan. Kalau dia seandainya selesai di bulan September atau Oktober, maka kemungkinan bulan Desember dia bisa berangkat. Selambat-lambatnya Januari. Karena Januari kemarin, yang tahun kemarin itu sudah berangkat Januari kemarin Bapak Ibu.
Biaya pemberangkatannya seperti apa, Pak Ustaz, dan berapa? Ini murni dari sana, ya. Kalau tahun ini tadi, per Januari ini tadi, anak-anak berangkat ke sana dengan biaya 17 juta. 17 juta rupiah. Seluruhnya sudah masuk. Tiket ke Kairo, penerjemahan berkas, pengiriman berkas ke Mesir, pembekalan 3 hari. Kenapa pembekalan? Untuk diperkenalkan budaya Mesir. Jangan sampai nanti salah nanti sana. Malah ke sana bukan belajar nanti, ya. Karena salah. Karena budaya sana dengan kita beda. Masalah makan nanti. Nanti khawatirnya tidak bisa nanti. Lidahnya tidak sama gitu kan. Kita sama Palembang, Jawa saja beda. Ketika kita ke Jogja, kita kira itu rendang. Ternyata gudeg gitu kan. Pasti makan manis gitu kan. Bukan asin. Itu Bapak Ibu ya. Terus operasional penjemputan keperluan saat baru datang ke Mesir. Terus pendampingan. Itu kalau ingin didampingi. Gitu kan. Terus sewa tempat 1 bulan. Tergantung dengan keadaan dolar. Kalau seandainya memang memungkinkan 2 bulan gitu kan. Di luar itu adalah swab dan paspor. Sekarang adalah rincian per level. Ya. Jadi bulan April itu insya Allah kita akan daftarkan awal April anak-anak yang akan ke Mesir. Ya, melalui kita ya, jalur Pusiba. Pendaftaran paling mahal itu Rp500.000 paling mahal. Ya, saya sebut ini paling mahal Bapak Ibu ya. Itu sudah terinclude dengan tes. Tes apa? Bukan tes gagal atau tidaknya, tetapi menentukan level apa dia. Level 1, 2, 3 gitu kan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dia masuknya apa ya. Terus biaya per levelnya dia Rp2.500.000. Biaya per levelnya. Dan biaya boarding, kan di sana boarding asrama. Ya, sama kayak Al-Furqan juga. Fasilitas sama. Insya Allah istimewa ya. Per bulan Rp2.000.000. Ini fakultas-fakultas jurusan di Al-Azhar. Ada fakultas syariah wal qanun, yaitu hukum dan perundang-undangan. Ada fakultas usuluddin dan teologi. Fakultas lughah, yaitu al-arabiyah, bahasa Arab. Fakultas dirasat Islamiyah. Dari fakultas-fakultas ini pun nanti akan kami ajarkan. Anak-anak potensinya kemana? Kami akan arahkan. Baik dari guru bahasa Arabnya, maupun kami selaku penanggung jawab juga. Nanti koordinasi dengan kepala sekolah dan kurikulum keislaman. Next. Habis ya. Nah, inilah foto-foto di sana Bapak Ibu sekalian. Ini ketika mereka selesai, ada wisuda juga. Di sana tidak ada skripsi, tetapi berbentuk karya ilmiah. Tetapi harus dipresentasikan. Kecuali S2, dia ada disertasi. Oke, Bapak Ibu sekalian, cukup ini yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wafakanallahu wa iyyakum, hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan? Ada ya? Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz David Sahri, kepada Bunda Nora, SPD, dan juga kepada Bunda MS di Negara SE, dan kepada Ustadz Muhammad Arwan, SPDI. Okay. Selanjutnya yaitu, ya, kami buka sesi tanya-jawab untuk Bapak dan Ibu yang berkenan untuk memberi saran, masukan, ataupun pertanyaan berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan tadi, kami persilakan untuk mengisi di bagian chat. Ya. Kalau mau langsung bertanya, silakan boleh juga diaktifkan suaranya Bapak dan Ibu. Kami persilakan.
Baik, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menghidupkan suaranya ataupun bisa melalui chat yang ada di Zoom. Baik, Bapak dan Ibu, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, ya, jadi kami sampaikan kesimpulan kita pada pertemuan siang hari ini, ya, bahwasanya berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan juga berbagai Menteri, baik itu di Menteri Pendidikan dan juga Menteri Dalam Negeri, ya, bahwasanya mereka telah menganjurkan untuk melaksanakan tatap muka bagi sekolah-sekolah yang telah berkenan dan disesuaikan dengan zona di setiap daerahnya masing-masing. Nah, dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan anandanya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah, boleh langsung nanti akan berkomunikasi dengan setiap wali kelas ataupun nanti bisa menghubungi melalui Japri pihak sekolah yang telah menyediakan kontaknya nanti, ya. Oke, kalau tidak ada lagi, marilah kita tutup kegiatan kita dengan doa yang insya Allah akan disampaikan nanti langsung dengan Ustadz Al-Ustadz Riki Tripinda. Kepada Ustadz, kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكر حمدا النعيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه القويم إلى صراط المستقيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا العزيز اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبادك ما سألك نبيك اللهم إنا نعوذ بك من الشر ما عاذ به نبيك وعبدك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وفعل ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من فعل وقول اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطوبة قبل الموت ورحمة إلى الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Sariki Tripinda SPDI yang telah memimpin doa pada hari ini yang berdasarkan kegiatan kita. Baik, saya selaku pembawa acara pada hari ini lebih dan kurang memohon maaf kepada Allah. Kami mohon ampun. Akhir kata kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang baik, Bapak Ibu, berhubung waktu kegiatannya telah selesai, kepada Bapak Ibu yang ingin meneruskan kegiatannya di luar pertemuan kali ini, silakan kami persilakan untuk dapat meninggalkan Zoom-nya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Izin live Ustaz. Waalaikumsalam. Two hours, I don't know. Just not, just I know, finish. Yeah, from the 9 o'clock, because start there 1 o'clock. 1 o'clock up to 3. If it's there. Oh, sorry. One up to 3. From here, that means 9 o'clock. Yes, I know. Because they're planning before from last month they want to start direct school. After that, government announced this is not allowed. Total cancel. Then this month, after. They are planning also this call this month. This month also, not from central government but local government also not allow. So that's why they are asking to parents any some ideas like suppose. Yeah. Totally like me. I want to talk about. Because now my doctor in here, if possible, up to normal, I can send. Otherwise, better from here only. Because there now, he's nobody care about her. Right? Yeah. With us, no problem. Yeah. Only little bit struggle for her because he has start school from early morning, 3 o'clock. Oh, 3 o'clock. Yeah, because they're 7 o'clock start, nah. Sometime 2 o'clock from here. Yeah, untuk madrasa early morning. Yeah, only this one. But with us, anything. Yeah. Yeah. We are not